Hai teman-teman Big Kids, kembali lagi nih. Kali ini Big Kids ingin membahas alur cerita film The Boss Baby, Family Business, animasi komedi dan petualangan. Jadi penasaran bukan? Yuk simak informasi yang telah Big Kids rangkum. Awal cerita, Tim Templeton seorang bocah yang sekarang sudah tumbuh dewasa dan tinggal bersama istrinya Carol dan dua putri mereka, Tabitha yang berusia 7 tahun dan bayi Tina. Adik laki-laki Tim, Ted, sekarang menjadi CEO yang sukses dan jarang bertemu keluarganya. Malah, lebih sering mengirim hadiah mewah kepada Tim dan keluarganya. Tabitha menunjukkan perilaku yang lebih dewasa. Dan suatu malam, ketika Tim mendengar sesuatu dari kamar Tina, dia menemukan bahwa Tina adalah bos baby seperti Ted dulu. Dan dia telah ditugaskan untuk membawa Ted ke sana untuk misi khusus. Tim menolak untuk menelepon, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah datang dan mendorong Tina untuk kembali tidur. Namun, Tina meninggalkan pesan suara palsu untuk Ted supaya dia datang ke rumah Templeton. Pertengahan cerita. Keesokan paginya, Ted datang dan Tim mencoba menjelaskan kepadanya bahwa Tina adalah bos baby dan Ted tidak ingat bahwa dia juga seorang bos baby. Tina mengungkapkan dirinya sebagai bos baby untuk Ted dan memberi mereka berdua dot ajaib untuk mengunjungi Baby Corp. Tina memberi formula baru yang akan memungkinkan mereka untuk kembali menjadi anak-anak selama 48 jam untuk menyamar ke sekolah Tabitha dan mencari tahu apa yang direncanakan Dr. Erwin Armstrong. Di sekolah, Tim sekarang sebagai dirinya yang berusia 7 tahun mengikuti Tabitha ke kelasnya, sementara bayi Ted ditempatkan bersama semua bayi lainnya. Ted mengumpulkan bayi-bayi itu untuk membantunya keluar dari ruang bermain sehingga dia bisa pergi ke kantor Armstrong untuk menyelidikinya. Tim mencoba untuk dikirim ke kantor kepala sekolah seperti membuat kekacauan, tetapi malah dimasukkan ke dalam the box untuk time out. Rencana utama Dr. Erwin Armstrong adalah menyingkirkan setiap orang tua pada B-Day. Pada malam kontes liburan, di mana Tabitha seharusnya menyanyi solo, saudara-saudara dan Tina berencana untuk mengekspos Armstrong sebagai penipu. Namun, mereka mengetahui bahwa B-Day akan terjadi malam itu melalui aplikasi baru Armstrong atau Cutie Snap yang akan mengirimkan sinyal hipnotis untuk mengubah orang tua menjadi zombie. Baik Tim dan Ted ditangkap oleh bayi ninja Armstrong dan dimasukkan ke dalam kotak yang perlahan mulai terisi air. Tabitha dapat menyanyikan solonya, tetapi ketika dia melihat Tim tidak ada di sana, dia lari dari panggung sambil menangis. Dia dihibur oleh Tina yang mengungkapkan identitas dan misinya dan membantu saudara perempuannya dengan masuk ke server dan mematikan Cutie Snap sebelum bisa menyebar ke seluruh dunia. Ted dapat memanggil Precious, kuda poni peliharaan Tabitha, ke sekolah dan membantu mereka keluar dari the box. Tim dan Ted mencapai server terlebih dahulu, tetapi mereka dihentikan oleh Armstrong yang memanggil orang tua zombie untuk cadangan. Sementara saudara-saudara menahan mereka saat formula mulai luntur. Tina dan Tabitha bangun ke server. Tabitha mampu meretas dan menarik layar shutdown, tetapi keyboard dihancurkan oleh Armstrong. Para suster kemudian menyalakan gunung berapi menggunakan mentos dan soda, menghancurkan server dan membuat semua orang tua kembali normal. Akhir cerita, Tina mengungkapkan bahwa misinya yang sebenarnya adalah membawa Tim dan Ted kembali bersama. Dan kemudian seluruh keluarga Templeton berkumpul untuk merayakan Natal. Sementara Armstrong kembali ke keluarganya sendiri. Seru kan ceritanya? Jadi penasaran dengan video berikutnya bukan? Kalau begitu, tolong support Big Kids dengan cara like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi video baru dari Big Kids. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semua. Bye-bye.